Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ini masih dalam pembicaraan kita dengan Pak Arif nih ya, dalam materi Meet Inspired untuk formulasi mengenai strategi nih ya. Sekarang Pak Arif, kenapa ya Pak Arif ya? Harus begitu gitu kan, harus ke formulasi mengenai strategi ini nih. Kelihatan mungkin para sahabat sendiri juga juga akan bertanya yang sama gitu ya. Kenapa harus coba diformulasikan strateginya ya. Strateginya gitu Pak Arif. Ya, jadi Pak Edi dan para sahabat ya, sebagai apa, salah satu sifat manusia ya, kadang-kadang sama kan entrepreneur juga ya. Iya. Selalu melihat dan selalu terlihat yang eye catching, yang mudah terlihat, yang kelihatannya saja gitu ya. Oh, kita udah bagus nih sepertinya ya, karena cuma melihat dari satu sisi saja. Jadi kenapa perlu melakukan formulasi strategi bisnis yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan ya, dengan maksud kita melihat apa yang sudah kita lakukan, strategi yang sudah kita pasang, yang kita sudah jalankan, apakah sesuai dengan target, tujuan, visi, misi yang sudah kita canangkan dari awal atau belum. Nah, kalau belum, ya kita bisa kalibrasi. Sebenarnya itu tujuannya kita memformulasikan. Kemudian kedua, agar tentunya kita mendapatkan strategi yang pas. Ya. Yang pas dengan kondisi internal kita dan juga dengan kondisi eksternal di mana kita akan bermain gitu. Oh, ya. Jadi sangat straightforward para sahabat. Kalau kita tidak melakukan formulasi strategi tersebut seperti yang sudah saya jelaskan, dengan cara melihat seluruh kemungkinannya, apakah kita akan mengambil inisiatif integrasi, ataukah kita akan melakukan fokus ke salah satu bidang, ataukah kita defensif dan lain sebagainya, yang dikenal beberapa strategi dalam bisnis, kita terlebih dahulu harus melakukan itu semua, mengkaji. Ya. Jadi agar kita tidak salah melakukan sesuatu yang pas dan sesuai dengan kondisi kita. Itu aja sebetulnya fokus atau tujuan dari formulasi strategi yang utama gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang juga para sahabat merasa bahwa dia sudah berada di zona nyaman nih Pak, gitu ya. Mereka sudah merasa di zona nyaman, terus juga wah dia sudah menghitung bahwa wah sekarang ini dia sudah bisa menutupi gitu kan profitnya, terus juga mungkin ekspansinya juga bertambah, tetapi mereka tidak melihat ya dengan beberapa ancaman yang di belakang ini ya Pak ya, gitu. Atau paling sederhana ya itu seperti Pak Edi sampaikan, bisa terjadi seseorang terjebak dalam angka-angka penjualan yang sudah baik, sudah tumbuh, yang mungkin kebetulan memang kekuatan dia di situ. Betul. Dia kelemahannya boleh dibilang sangat minim, namun berjalannya waktu ternyata di luar sana tumbuh pesaing-pesaing, tumbuh pasar-pasar baru yang itu menjadi ancaman tapi juga sekaligus menjadi opportunity. Nah, kalau para sahabat tidak melihat itu, nanti para sahabat tiba-tiba kaget. Betul. Loh, kok begini ya, kok begitu ya, kok ada beberapa customer begini, kok angka penjualan kok tiba-tiba aneh ya. Dan itu baru membuat para sahabat, oh ada sesuatu nih, baru dilakukan analisa, harusnya tidak baru sadar ya, baru sadar. Gitu. Jadi itu intensinya atau kenapa penting kita melakukan formulasi strategi terhadap bisnis yang rekan-rekan atau para sahabat lakukan, menjalankan. Dibuat sederhana saja para sahabat, jadi kumpulkan beberapa orang, pun kalau tidak mau terlalu terlihat seperti formal, tulis dulu ya, diskusi saja biasa sahabat, diskusi, oh kita ternyata lebih besar di kekuatan dibanding kelemahan, ya bisa dilakukan pencatatan sederhana, atau kalau mau yang lebih open terbuka boleh pakai whiteboard, ditulis seperti itu untuk meyakinkan dan menguatkan strategi yang akan dijalankan tahun depan.
Ya mungkin juga Pak Arif, kelihatannya kan kalau kekuatan kita pun juga pastinya juga kan titik kelemahannya ada ya. Iya betul. Nah, kadang-kadang kan mungkin dari si kompetitor sendiri sudah bisa melihat-lihat nih di mana nih ya gitu. Nah itu yang harus kita coba backup ya. Iya. Betul. Kelihatannya dalam formulasi strategi ini yang harus kita coba perkuat dengan tim, yang harus lebih matang ini ya dengan tim ini harus seperti apa. Sehingga mengenai masalah ancamannya bisa lebih ditekan ya Pak ya. True. Bisa lebih ditekan ya. Iya. Ancaman itu ya akan selalu ada, itu kan eksternal. Betul. Kita tidak bisa mendelete, kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita bisa mengurangi, memitigasi efek-efek kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Kan seperti itu. Sama halnya dengan opportunity. Itu faktor eksternal. Semua hanya akan menjadi opportunity, semua hanya akan tetap menjadi peluang. Tidak akan memberikan gain keuntungan kepada kita kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak dikombinasikan dengan strength kita. Iya, betul. Ya, sederhana saja para sahabat. Di sana banyak pasar, di sana banyak orang. Tapi kita diam saja, kita tidak memanfaatkan kekuatan internal kita, strength kita. Ya, itu opportunity itu tidak akan menjadi value buat kita. Betul. Tidak akan menambahkan value kepada bisnis kita. Sampai kita menggabungkannya dengan kekuatan internal kita lah, kita akan bisa mendapatkan gain atau value dari kondisi opportunity yang ada di luar. Iya. Kalau seandainya misalkan nanti baru sadar itu pas begitu sudah mulai menurun ya, sudah mulai menurun gitu baru enggak nih ya. Jadi jangan sampai terlambat para sahabat, formulasi strategi harus selalu dilakukan. Dalam kondisi dan situasi apapun, dalam kondisi stabil, bisnis normal, terus dilakukan untuk kita tetap mempertahankan kondisi bisnis. Kemudian juga dalam kondisi ancaman yang cukup tinggi, jangan panik, ya lakukan analisa. Masih ada yang bisa kita lakukan dalam kondisi ancaman yang tinggi. Pasti masih ada juga peluang-peluang, dan yang itu yang kita manfaatkan dengan kekuatan yang ada. Jangan menonjolkan kelemahan yang ada. Kita hindari sisi kelemahan kita itu. Iya, betul. Dengan kekuatan itu ya. Dengan kekuatan itu. Ya oke lah sahabat, kelihatan ini cukup menarik sekali nih ya perbincangan saya dengan Pak Arif mengenai formulasi strategi ini. Jadi silakan sahabat simak terus ya mengenai acara kita mengenai Meet Inspire, dan kita juga nanti dengan Pak Arif akan coba melakukan perbincangan dengan materi yang lain. Mungkin ada hal-hal yang cukup menarik, silahkan para sahabat untuk share dengan kita, dan terus bisa berdiskusi dengan kita di www.strategidanbisnis.com ya, atau di Strabis TV ya, Strabis TV. Untuk itu saya dan Pak Arif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.